telah mengesahkan, DPR bersama pemerintah telah mengesahkan rencana undang-undang KUH pidana menjadi undang-undang. Kitab undang-undang hukum pidana, tadi Pak Ketua bilang sudah sejak 1963. Saya kira kalau dalam bahasa Inggris dikatakan it's long overdue. Ini seharusnya sudah dari dulu kita reform. Tetapi tentunya tidak mudah. Pada periode yang sekarang, kemudian kita bahas kembali, Presiden memerintahkan kami, sesudah kita melanjutkan pembahasan, tim bekerja ke seluruh Indonesia, kita bawa kembali kepada ratas dengan Presiden. Presiden memerintahkan kembali kami untuk sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, ke seluruh stakeholders yang ada. Saya kira kita tidak mau lagi kita di menggunakan produk-produk kolonial terlalu lama, seolah-olah anak-anak bangsa ini tidak mampu melahirkan sesuatu. Semua ini akan nanti ada waktu 3 tahun agar undang-undang ini efektif berlaku. Dalam masa 3 tahun ini akan kita adakan sosialisasi. Tim kami ini maupun bersama-sama dengan tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep, filosofi, dan lain-lain dari KUH.